Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin sedikit mengulas penggunaan smartphone adapter, yaitu berupa dudukan untuk handphone bila kita akan menggunakannya pada teropong bintang, ya, teleskop, ya, ataupun pada mikroskop. Ya. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena ini memiliki banyak kelebihan dalam pengaturan handphone supaya kamera handphone tepat pada lensa okuler. Jadi ini bisa memposisikan atau menggerakkan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, kemudian arah sumbu Z. Jadi posisi bisa didekatkan dengan lensa okulernya, bisa juga dijauhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sebelumnya saya menggunakan ini. Adapter ini lebih sederhana. Kita harus memiliki kesabaran dalam pemasangannya, jadi harus cukup sabar. Ya, yang ini walaupun bisa juga digunakan. Ya, dewasa ini banyak yang menggunakan handphone dengan resolusi yang cukup tinggi. Ya. Sayang sekali kalau kita tidak menggunakan untuk hal yang lebih, karena bisa digunakan juga untuk mengamati benda-benda langit, mikroskop yang mengamati benda-benda kecil, juga untuk mengamati objek yang jauh yang ada di bumi. Ya. Ada beberapa pengaturan pada smartphone adapter ini, yaitu ini untuk merubah posisi handphone ke arah horizontal, yang ini arah vertikal atau sumbu Y, ya. Dan yang ini untuk menjauhkan, mendekatkan handphone atau arah sumbu Z. Untuk membuka dudukan lensa okulernya, kita putarkan yang ini. Ini memuat ukuran lensa okuler yang cukup besar, 2 inci pun bisa masuk ke sini. Kalau yang 1,25, ini bisa kita langsung masuk. Karena di sini disediakan 2 buah booster untuk menyesuaikan ukuran lensa okuler. Tapi kalau yang 1,25 bisa langsung kita gunakan, juga bisa menggunakan booster. Ya. Nah, untuk yang 0,96, ya, ini longgar. Ya. Jadi harus kita gunakan booster supaya pas. Ya. Ya, kemudian kita kencangkan. Ya, cukup kencang. Nah, memasang handphone, kita tarik. Ya, yang ini. Mudah sekali pemasangannya. Ya, dan ini handphonenya cukup kuat. Nggak khawatir jatuh. Ya. Ya. Dan kita coba putarkan. Ini arah horizontal. Arah sumbu Y, ya, posisi handphonenya bisa naik turun, ya. Kemudian ini arah sumbu X, ya. Dan ini untuk memutarkan arah sumbu Z atau mendekatkan dan menjauhkan handphone terhadap lensa okuler. Ya, mari kita coba pada teropong bintang. We'll be right back.